Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam rangka memperingati acara syukuran hari jadi Depati Rencong Telang, ujung kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar. Selanjutnya selawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Salam jauh dengan sembah, salam lalu titah kembali, salam tasarak jauhan banyak, sembah sujud jauh simpul, seberat bungkah nak diasuh, seukur timbang nak dipakai naracun. Pamain daun idak basisi, mandi belumut idak pulau bahimu, dengan babateh dari pidung ke pulau sangkar, nak mandi di danau pijai. Dari ujung sampai ke pangkal, dari tengah ibu ke tepai, sebaring mendul nanti tengah, selare mendul nanti tepai, kecik benami, gedang bergelar, kecik tak disebut nami, gedang tak disebut gelar, sembah turun kepada kayu seluruhnya. Baiklah, akan saya sampaikan susunan acara selaku tetian aye pulungan asal, uleh jahi sambungan tangan, ujung lidah penyambung kaki. Acara kita yang pertama yaitu pembukaan yang sedang saya langsungkan. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Damril. Kepada Bapak Damril kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yaitu tahun keempat menghormati daripada terbentuknya atau hari jadinya Lembaga Adat Depati Rencong Telang, ujung Pagaruyung. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala taqtu alayya wa tuqni muslimin. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sembah sujud jesipuk seberat bunga nadiasa, naraca luhus pemain daun, idaknya besisik dengan besipuk, idaknya batigo dengan batik. Dari pintu kayau ke pulau santa, niat hati yang nak kerana mungkin
dari ujung kayau sampai ke pangkal, dari tengah kayau sampai ke depan. Dalam hal ini yang saya hormati Mamanda Pandoko Sirama selaku titian air pulungan asap ujung lidah penyambung atau daripada Kerajaan Pagaruyung bersama Pak Jorong dan Tuan Kumalin. Yang saya muliakan induk ayah Depati Naperna Nenek Mama Naslapan, orang tua cetik pandai, alim ulama suluh bidang dalam negeri. Yang saya hormati para kemarkan jauh kayaulah kami seluruh dekuk kayaulah kaya mengiku, terutama untuk pintu lawang mudik Rio Ganon beserta rombongan, Rio Pahlawan beserta rombongan. Sudah itu dari Ma'adir ya? Belum. Yang saya hormati dan saya banggakan yang mulia kemerkan pintu lawang gili Tumenggung Lubu Paku Rio Sukokaya beserta kembatan rekan Pati beserta kemandarakan Pucuk Adat Desa Sungai Hangat beserta kemandarakan. Yang saya muliakan cucu tanam Depati Tago dalam hal ini Panglimo Sakti Mangku Alam dan Mangku Bumi. Yang saya hormati kemarkan Kayu Tinggi Mangku yang datang dan pergi. Yang saya hormati para Dubalang Nan Tujuh Panglimo Nan Tidur. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai para Buno Kandu, para Putih Limpape Rumah Nageda Sumara Dianjong Nantinge. Kalau kita wih tempat kita ayi, kalau kita lapa tempat kita nasai. Jadi nanti hidang namuku kita hanya gawe para bundo. Yang saya hormati para orang tua-tua negeri Tunggul Pamare Kecik kaya panamu Gedang kaya pagelar, kecil dan tersebut nama gedang yang tidak sebut gelar. Dan yang teruntuk kepada yang terhormat Kepala Desa Empat Desa Pulau Sanggar, Kepala Desa Pondok, Kepala Desa Seberang Merangin, Kepala Desa Pulau Sanggar, dan Kepala Desa Baru Pulau Sanggar, beserta perangkat Badan Perwakilan Desa beserta anggota. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini di ketikonya Leilo di masanya Nanjayo. Naknya tadi ini pintak boleh kena berlaku sesuai dengan apa yang telah kita benar lah jak gue karang setia ubah gue karang setia. Dalam hal ini sudah dipaparkan bahwa kita ini sebagai warih nadi jawab kalipah nadi junjung yang sudah dikukuhkan di atas tanah nasabinggap di bawah payung nasakakai panji-panji panahana. Alhamdulillah wa syukurillah lahirnya Lembaga Adat Depati Rencongklan ujung Pagaruyung ini artinya bukan kita buat baru, malah kita yang dahulu. Artinya apa di sini? Kalau pinang itulah balik ke tambuknya, kalau sirik itulah balik ke dadanya. Nak baca itu sedikit. Dalam sesilah tambo Ranji Lemago,
yang ado terpahat di tiang panjang tak pulih ngado dibentuk sesuai kabar lagi terima. Artinya apa? Senak aik lagi terpleh kemarah roh aik lagi terima kebahan keulu. Dalam hal inilah kita buka ranji lembago yang ado di istana Sri Manggula Pagaruyung. Dalam tembok itu menyebutkan bahwa istri daripada Ninek Segindo Batinting atau Raja Keminting yang bernama Putih Serunuk Pinang Masak adalah adik kandung dari Sultan Bagilan Alam. Jadi Sultan Bagilan Alam ini itu adalah kakak kandung daripada Putih Serunuk Pinang Masak. Itu nak ado dalam Raji Lemago. Arti nak ado dalam Raji Lemago netadin ini itu tak tulih, tak pahat dengan lo jati. Tidak nyenang-nyenang, kamai tuhun naik, kamai tuhun naik, kamai tuhun tahu. Kalau dalam hal ini tadi ini artinya apa? Lah nyato dialah datra di beja. Dalam hal ini tadi ini tak bisa kita ngatau kata ini bahwa kita tidak ada darah uang pagaruyuk kalau kita main. Nah itu yang perlu kita sampaikan. Jadi dalam hal ini tak ada pulau kita ngatau kedam kasau kita nak menurut panjang talai kita nak melalui panjang tanduk kita nak menyimak dah kita tak nak padai. Masalah kemuliaan keinginan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini setelah beliau menikah kalau kaya nak tahu ranjinya niat siapa salah no nanti segitu bertindih pedak punya kalau enggak selai jelek mau ada itu. Jadi dalam hal ini tadi ini beliau ini mempunyai anak 3 orang yang mempunyai anak 1 orang yang bernama Buyung Dagang Pleman. Buyung Dagang Pleman lah cikal bakal adanya Depati Rencongklang. Sebelum lahirnya Depati Rencongklang nama kita nak Pak Muncak nanti 2 tahun. Jadi Pemuncak nanti 2 tahun jarangkan tinggi atau nama zaman segitu berhenti. Adonya dapat diriceklah anak tadi sejaklah dinobatkan Tuan Kumagik Nagogonjo atau nama lainnya tadi ini Buyung Dagang Pelimanya Gadoi. Kalau kita cerita selesai kita acara lagi. Jadi selesai demikian tadi itu setelah beliau dewasa beliau dikembalikan oleh mama kandungnya Sultan Bagilan Alam ke ujung Pagaruyung ini di tanah Nasabinggah Pulau Sangga ini dengan gelar Tuanku Magik Nabagonyo Adipati Rantau Talang. Nah, jadi beli beliau dan gelar apanya sudah dari Pusat Mio. Itu nah persoalannya lahirnya Depati Rencongklang itu sendiri itu asli pemberian daripada mamat beliau yang bernama Raja Alam Pagaruyung waktu itu yang Sultan Bagilan Alam setelah kemenakannya besar maka kemenakannya dikembalikan kepada daerah ibunya dan bapaknya di Pemunjak Tua Pulau Sangkaan tadi dengan gelar beliau Tuanku Magik Nan Bagonyo Adipati Rantau Talang. Sebenarnya mana mau ngomong apa ya? Jadi dalam hal ini tadi ini, dalam hal ini setelah beliau ini membentuk sampai untuk kerajaan baru di sini, beliau mempersunting anak datungnya, anak amainya, anak menduonya, yaitu anak Segindo Balak di Pemunjak Tengah. Tanjung Kasrik yang bernama Putih Dayang Ayu. Nah, jadi dari hasil pernikahan Putih Dayang Ayu dengan Depati Rencongklang atau Fatwa Malige tadi dapat anak tigo yang bernama Sultan Merajara, Sultan Merajara dan Putih Budi. Sultan Merajara tadi ini itulah yang melahirkan para Depati nomor 6. Sebaya kaya tahu Sultan Merajara kepiawanya anak tadi ini
karena beliau mempunyai putri 5 orang. Ijo naho pangeran, ijo naho nayesa, sehingga diangkat asendau jadi nayanam jadi rejo. Itulah bernama Depati. Bernama tadi Depati Nabana. Dalam kesuruh ini tadi perlu kusampaikan, terjadi oligarki atau monarki karena mulai dari Sekindo Batinting sampai kepada Depati Renjongklang Kota Mojedi sampai kepada Sultan Marajograh, Sultan Marajuara, Empai Putih Buruji, itu masih artinya menganut ajaran adat Datuk Ketemungan. Artinya apa? Bepo jadi anak, jadi raja tentu anak ulang tahun. Nah, dalam hal ini waktu dipersunting 5 undo kita waktu itu oleh Depati Telago, Depati Agung, Depati Nangalo, Depati Yono, banyaklah yang awal tadi itu, maka terjadilah keseruan siapa yang memimpin orang. Maka dalam hal ini disampaikan dalam adat bahwa Rencong Pelang itu tidak ada pada Depati Nabernak. Kalau ada nama Depati Jernak, ini jawabnya Depati Ano, Depati Sukobrajo, Depati Ano, Depati Sukano, cukup sampai ke Mungkul, tidak ada. Bahwa maka disepakati bahwa Rencong Pelang itu mak ayat-ayat di atas Palok Narna. Artinya apa? Artinya dalam hal ini bahwa setiap kegiatan, setiap kekuatan, suatu keputusan untuk kepentingan masyarakat adat, untuk kepentingan lembaga, siapa nak pergi, itulah yang bernama Depati Renjongklang. Nah, jadi supaya kita jelai, jadi tak kita tak nandang tak kesudahan, bener. Jadi dalam hal ini perlu ku sampaikan, setelah beliau ini menerima menantu 5 orang awalnya bingung bagaimana dalam hal lain dalam menata kerajaan tadi. Maka berengketlah para narna tadi ini beserta Sultan Marajograh dan Sultan Marajuarok kepada Ruyu. Waktu itu bagaimana cara sebut salaman naiknya tadi naik kamai dari Moglor, nah itu dari Bepok langsung itu masuk nawa jadi, maka disesuaikanlah sampai di sini diutuslah yang bernama Raja Modo Bagindo Sultan Amai dengan Sultan Bagindo untuk mendampingi Depati Nabernak pada itu. Maka dalam mulai Raja Modo Bagindo teman dengan Sultan Bagindo, maka disebutkan dalam adat tegak kaya sama tinggi, duduk kaya sama renang. Artinya kok itu bijak kayak mau sama. Jemidah renang-renang sama. Nah, dalam posisi hal ini tadi ini bagaimana menyangkut kebesarannya? Dalam adat itu disebutkan bahwa raja itu tidak banyak dari kagdong. Arti bahwa tidak banyak dari senaknya memerintah. Gika kiu, buat kiu, gika kiu. Kerjakan ini, kerjakan itu. Dalam hal ini tadi ini, maka oleh Raja Muda Winda Temai dengan Sultan Bagindo mengangkat yang bernama Aninya Naslapa. Usulkan kepada Narna, kepada Narna, maka seluruh Naslapa boleh cek lagi, dia belah jawa, dia belah lain, belah minyang lagi dong. Lagi tanya, ini Raja Berdua, Raja Kecik, Raja Betir, Raja Allah. Supaya kita terjelai. Jadi dalam hal ini, setelah Naslapa tadi ini terbentuk, makulah Naslapa tadi ini melanjutkan artinya titah-titah dari Raja. Jadi itu yang dapat gua no, sekilas ku sampaikan dengan kaya. Jadi kaya nanya plus mana ada kata simak baju, ya orang yang kat peti naik, ya orang kat peti naik, peti nak pernah, yang boleh ada diskusi kita, oke kita siap. Nah, biar anak selepas ini nak naik dengan gua nak mak, biar jadi gua, biar nak jalan nak nak, biar dia pati anak suara nak mak, jadi kita naik sikit. Nah, jadi itulah bentuk gambaran lahirnya Depati Renjongklang ini. Alhamdulillah wa syukurillah, artinya bulet ayik di pemuluh, bulet kata wa dumupakat, bulet lah bisa kita gulingkan, pipih lah bisa kita layankan, lah duduk artinya dari luar kalbu, basato nenek empat ku yang salapa syukur dua timah balik, maka dapatlah perwakilan luar tadi ini untuk memegang jabatan sesuai dengan sekau yang diadong
kau yang berada sesuai dengan asal usul. Maka pada tanggal 3 September 2017 yang dihadiri oleh Forkompinda Kabupaten Kerinci, mulai dari Bupati, Kapolres, seluruh Forkompinda masuk, dan juga dihadiri oleh Mamanda Taufik, waktu itu beliau adalah sebagai pucuk adat tertinggi Rajo Alam Minangkabau. Dan juga waktu itu tadi itu seluruh sapiah balahan, kudang keratan, timang pacahan, kapak radai hadir, termasuk juga dari negeri Sembilan Malaysia. Nah, jadi itulah lahirnya bagi kami mungkin sebagai dasarnya, artinya tidak sebagai selaku sejarah yang hadir waktu itu, bahwa pengukuhannya itu tadi itu termasuk pintu lawang mudik, pintu lawang dili tadi ini dapat timpah lagi hadir lagi dalam waktu itu. Jadi ada persoalan-persoalan tidak lain tidak bukan itu adalah kepentingan politik belaka. Arti kepentingan politik belaka, kembalilah kepada kita hati nurani tadi, kalau ada senang dengan kata mana cara tai yang usah diimber di mana. Nah, jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini 3 September 2021 kita sudah lahir, artinya jadi di atas tanah kita di bawah payung nasakai tadi sudah 4 tahun. Dalam hal ini kegiatan yang sudah kita lakukan untuk anak jantan anak betina, setiap akhir baik bulan baik kita tetap menyantuni fakir miskin, kaum duafa dan juga anak yatim. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan lain baik pengajian, kita tetap melaksanakan pengajian setiap yasinan malam Jumat, pengajian adat, dan juga sudah kita buka dalam hal ini tadi ini itu masalah gelanggang usai, artinya lapenya kurang belajar sidik. Di samping itu tadi ini perkembangan selanjutnya pada tahun 2018 itu alhamdulillah sudah berhasil mendirikan sekretariat adat itu Diano dengan swadaya bersama. Dalam hal ini tidak ada istilah pakai cip, pakai dak, panaik, patuh. Itu menyangkut dari rasa cinta terhadap artinya lembaganya sendiri, maka lahirlah sekretariat adat. Alhamdulillah wa syukurillah pada tahun 2020 kita bergulir-bergulir berkegiatan, pada tahun 2020 pada hari salah Selasa waktu itu kita meletakkan batu pertama di bundo atau di panainya anak yang tua. Dah kena tak nak datang. Ah inilah nak dikata kerja yang tua. Kalau ibaratnya tadi ini kalau tertunjaknya kemungkinan yang nak dulu. Kalau besmen nak dicot nyaw nak pertama. Kalau nak menjulur kadetek nyaw aku nak menjulur dulu. Ataulah nak dikata nak tua. Sebab kalau ada ngatau kata din itu jalan bertak langah baringo, artinya apa? Tentu ada nak berkata dulu sepatah nak melangkah dulu selangkah. Dalam mana tadi istana Manikai Tuanku Nabogonyong ini sebagai yang kuau aninya. Nah, jadi kita tidak perlu bicara magicnya, tidak perlu bicara menjaga mulut, itu bisa menimbulkan syirik. Jadi itulah alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini saya mewakili pemanggu adat Depati Rencong Klang sebagai ulek jari sambungan tangan ujung lidah penyambung kata jauh kaya laka mesra betuk kaya laka meno laka melo kok baimbo lata dengen kaya kok berbisik kok baimbo lata lampau kok berbisik lata dengar kaya. Jadi dalam hal ini tadi terima kasih kita seluruhnya, nanti kita tetap mengikuti seluruh alur daripada kegiatan kita pada hari ini, bahwa insya Allah dengan ridha Allah bahwa istana ini mampu kita selesaikan. Sebab apanya persoalannya tadi ini kalau Tuhan berkenan tidak ada siapa mana, intinya apa, dengan tulak uang 100.000 per kakak, dengan nak serkah sesak rusak semen, nah dalam hal ini juga nak jauh pun lah kita layang kan, nak dekuk pun nak kita bisikkan, alhamdulillah lah hadir yang kita pada hari ini lah bisa kita minta uang pada tingkat bawah daripada istana Madigai Tuan Guna Bukonyong.
Jadi mudah-mudahan mohon doa kaya seluruhnya, murahlah rezeki kita lelo. Hendaknya tadi itu lembaga ini cukup luar biasa, nanti akan mengembang visi dan misi budaya kita sendiri, visi dan misi budaya leluhur. Perlu aku sampaikan bahwa Istana Malegai Kampung Nabogonyong ini adalah merupakan ikon, arti ikon itu simbol, simbol kebesaran dari lembaga kita tadi, tentu akan menjadi objek destinasi wisata untuk kedepannya. Efek dari kegiatan arti penebulakan tol akibat newet ini selaja, nak dulu ini semak bolukar payau keselamatnya, mungkin akan terjadi transaksi. Tak kaya nanti jual kerupuk, tak kaya nanti jual es, tak kaya nanti jual sate, kita orang ada yang lain. Kalau agi payau bangun, agi tampau banyak, ni tak mungkin tu kasate mau tipu ni. Nah, itulah manfaat kecilnya dulu. Nanti di sinilah orang akan mengaji budaya, akan mengaji ekonomi untuk kepentingan kita seluruhnya. Jadi dalam hal entah malah kayak mungkin kerajaan benar, kita aneh jadi. Malah kayak nak pegawai permacah tadi benar, untung benar, lempar benar, agar-agar ulo kanet jadin. Jadi di sini akan kita bentuk nanti suatu badan usaha yang dikelola oleh lembaga adat yang di bawah komandan nenek mamat Naslapa tadi itu. Jadi punya kayak nak nyagel baju, nak nyagel apa ulo lah kanya. Misalnya harga 1000 mungkin 800 kayak ini mau pantai pajual. Nah, itulah rencana untuk kita ke depan. Jadi saya rasa akhir kalam, kalau ada kayak tersinggung waktu naik, tergeser waktu itu, mengingat waktu dalam ini acara mungkin masih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa kulla ibadatina kama taqabbal ala anbiya ikawna awliya ikawna ibadatul salahin. Allahumma ufir lana zunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana sabira wa lijadina wa jaddatina wa ustazina wa liwalidayhi wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang benar, tolong kau perjelaskan kebenarannya ya Allah, dan beri kepada kami dan pemimpin kami untuk melaksanakannya ya Allah. Dan yang salah, tolong engkau perjelaskan kesalahannya ya Allah, dan beri kekuatan kepada pemimpin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para yang mengaman, jika yang mempunyai kebelan, jika serta orang berkata, begitu lawan diri, begitu lawan diri, seluruh larang, yang larang daripada kegiatan kita sudah selesai. Doa pun masih sudah kita tampung. Dalam hal ini, kalau masai tetap tak berbohong masing-masing, ayiku dan tokoh punya kegiatan. Hendaknya adalah aku sebagai titian ayiku dan masa, kalau berbohong masai yang jatuh berbohong. Nak makan kaya makanya apa ini? Sudah itu kalau subuh ngaji, minta perlu perlu kayaknya. Kalau awi kaya apa kedua untuk berhati-hati. Jadi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim untuk ramah-ramah kami persilahkan. Terima kasih.
Thank you.
Personalnya, karena setelah ini akan dilakukan tani urutan. Thank you.
Supaya nama kita tidak tergabung.